Jajaran Polda Kalimantan Barat kembali memutasi dua pejabat umum Polda Kalbar, yakni Wakapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak Kota. Mutasi tersebut menurut Kapolda Kalbar sebagai promosi jabatan dan penyegaran organisasi di tubuh Polri. Jajaran Polda Kalimantan Barat menggelar upacara serah terima jabatan pejabat utama di lingkungan Mapolda Kalimantan Barat Kamis pagi. Dua pejabat utama Polda yang berganti yakni Wakapolda Kalimantan Barat yang sebelumnya dijabat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani, kini diganti dengan Brigadir Jenderal Polisi Imam Sugianto yang sebelumnya menjabat Karobin Op SOPS Polri. Sementara Brigadir Jenderal Sri Handayani akan menempati jabatan baru sebagai Karo Watpres SSDM Polri. Selain itu, Kapolresta Pontianak Kota yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir ditempatkan sebagai Kabak Pustaka Lemdiklat Polri. Sementara penggantinya diisi oleh AKBP Ade Arisam Indradi yang sebelumnya menjabat sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengatakan, pergantian posisi jabatan ini merupakan penyegaran di tubuh Polri. Kapolda menambahkan, dalam mengemban tugas baru pejabat baru Polda Kalimantan Barat agar dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan.